ya. Oke okay, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jangan lupa angin. Oke guys, pagi ini warga sontak dibikin geger ya. Iya, gegernya di sini karena lagi ada perbaikan jalan gitu. Dari Kecamatan Ciwaringin. Ini sebenarnya wilayah Galagamba sih guys, cuman ya bentuk dari apresiasi bantuan dari Ciwaringin gitu. Jadi tontonan warga, anak-anak pada nonton loh. Nah ini anak-anak yang kebetulan lagi lockdown, jadi nggak bisa kemana-mana, malah jadi tontonan guys. Ngomong sih ngomong. Jangan lupa angin. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa. Nah ya kan guys, jadi memang setur jalannya ya bakal intinya tembus ke sana gitu loh, cuman ya belum nyampe ke sana, ini baru 50%. Alat berat sebenarnya tadi di wadah gerain ya. Ini anak-anak pada ngikutin ngapain. Wartawan lokal nggak dikenal publik, biarin aja ya. Mending kita jangan gangguin sebisa mungkin, jangan gangguin mereka yang lagi kerja proyek. Ini niatnya di aspal, di sebelah sendiri udah di aspal guys. Kita nanti lihat perbedaannya. Ini yang baru diratain dulu permukaannya pakai batu kerikil gitu. Dan nanti kita coba lihat yang sudah di aspal, perbedaannya seberang jalan gitu. Nih rekan kita yang baru bangun tidur, kita samperin aja nih. Wah, apa kabar Anda yang baru bangun tidur? Sebenarnya di sini juga ada aparat kepolisian sih, cuman kita mau bertanya langsung, agak-agak malu gimana gitu. Jadi maaf aja nih Pak ya, saya nggak berani nih wawancarain, saya masih noob, pemula juga. Nah ini di seberang jalan, seberang jalannya udah kelihatan rapi banget, udah rata lah permukaannya dari aspal ya. Kita bisa telusurin jalannya sampai kebon. Iya, suasananya emang agak sepi kalau di sini, cuman kalau agak siangan dikit, apalagi suasana weekend kayak gini, biasanya anak-anak pada keluar ya. Yo. Nah, ini adalah pertigaan. Sana masjid dan di sini ke arah kebun. Nah, yang tempat yang kita tadi arahnya ke sana, guys. Thanks for watching. See you next time.